masak udang jambu cabai hijau buka Polres. Okay. Jadi di sini udah ada bahannya udang jambu. Nih udang jambu kecil-kecil. Ini udang jambu nih enak karena ini halus kulitnya dan kepalanya halus. Cabai hijau sama ya sedikit ada merah supaya warnanya cantik, tapi yang dominan cabai hijau. Biar ibu saya bantu. Bisa peprekin bawang putihnya. Okay. Ini saya potongin bawang merah, ibu peprekin bawang putih. Kemudian lengkuas. Tiga cukup. Kita tunggu minyaknya sampai panas, nanti kita masukkan bawang goreng yang pertama. Terus kalau masak tuh harus berani bumbu, jangan sayang bawang merah, jangan sayang bawang putih. Nah, kalau saya tidak suka masak pakai gula, pakai yang manis-manis, karena gula itu tidak sehat. Kita masukkan cabenya. Cabai semua ya, Bu? Cabenya semua ya, Bu. Nah, masukkan udang jambunya. Kita tunggu. Ini rasanya 1,5 kilo. Satu kilo ini cukup untuk satu keluarga. Satu kilo udang jambu ini cuma 15.000. Paling mahal kalau sedang tidak musim 30.000. Nah, udang matang ini kita lihat ya. Ngapain lagi? Kalau udang belum masak itu lemes. Cepat, Bu. Setelah mateng dia menjadi gilig. Kencang. Kaku gitu. Kaku. Nah, lalu warnanya juga beda. Tadi masih putih, sekarang agak kekuningan. Nah, saya sengaja udangnya tidak digoreng dulu, Bu. Soalnya kalau digoreng lagi, terlalu banyak minyak. Iya, betul, Bu. Nah, kita kuahnya ini yang justru enak untuk nasi. Wah, kaldunya ya, Bu. Sudah.